Halo, assalamualaikum sahib-sahib aneh. Bagaimana kabar kalian semua sahib-sahib aneh? Ane doain semoga ente-ente semua diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan selalu, agar ente-ente semua bisa terus menonton konten aneh yang paling gokil ini. Ane lihat-lihat ini video kemarin udah 5000 malah lebih ini. Udah mau berapa ini? 7000 like. Berarti apa aneh harus ini, harus menuhin janji gitu, challenge, disiksa lagi hari ini. Aduh ya Allah. Kemarin aneh juga udah bikin apa namanya itu, aneh bikin voting, kalian lihat ini. Ternyata dari puluhan ribu orang itu memilih Migacoan. Mana Migacoan-nya? Kok nggak ada? Apa? Nungguin kalian. Kalian lihat thumbnail. Makan Migacoan Super Level Pedas Max. Nggak ada lah. Ini ya. Ini kalian lihat ini. Aneh lagi sariawan. Coba kalian lihat itu. Lagi sariawan aneh. Jadi cobalah, tolonglah. Tolong ente-ente semua pahami. Aneh itu nggak bisa makan pedas sekarang. Karena lagi sariawan. Pasti sakit. Sakitnya minta ampun. Itu sakit banget itu. Aneh nggak kuat pasti. Aduh. Janganlah hari ini ya. Tapi enggak dong, tapi bong iya. Laki-laki itu yang dipegang omongan ya kan. Omongan yang dipegang ini, aneh sudah membeli Migacoannya. Kita pindahin dulu aja nih, kalian lihat nih. Level 8 itu adalah level maksimal. Kalau lagi nih fotonya, coba kalian lihat ini fotonya. Kita pindahin aja dulu Migacoannya ke piring, biar kita itu gampang makannya. Oke. Ini kok dilihat-lihat ini cabenya. Aduh, ini pedas banget ini. Sepertinya pedas banget. Ini udah di depan aneh ini. Udah di depan aneh Migacoannya ini. Aduh, udah kalian lihat tadi kan bagaimana cabenya super banyak. Aneh ngeliatin Migacoan. Dari aromanya aja aneh ngeliatin ini. Air liur aneh itu udah berkumpul semua di mulut. Seperti ingin ngencas gitu. Semoga aneh kuat. Mana ada aneh kan super manusia super yang bisa menahan kuat. Tidak kepedesan. Jadi buat ente-ente semua, like dulu video ini, tembusin 5000 like biar kita nextnya itu challenge lagi. Dan buat ente-ente semua yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Ayo, kayaknya bisa ini 1 juta dalam tahun ini. Bisa lah, ya kan? Okelah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Mau login nggak? Saya, Bib. Ashadu. Saya mah udah login dari lahir, Bib. Ini aja nih. Maukah kau login denganku? Agak romantis ya. Kak, coba agak normal dikit kali ya? Mau login? Apa ini? Coba pakai cara Gen Z. P, login kuy. Kurang gaul. Daripada lo gua N, asik. Lebih baik lo gua in. Hah, ini nggak masuk di Bip. Oh, di sini? Bukan blockingnya Bip, kata-katanya Bip. Apa di sini? Nggak gitu dong, Bip. Ini aman nggak? Outframe, Bip. Nggak gitu, mau gua bikinin login? Kurang berjasa, Bip. Mau gua bikinin logo? Hah? Mau gua bikinin button? Nek, coba lebih true point. Paket loginnya, Kak, sekali ucap bisa damai selamanya loh. Lebih iklan, coba. Kamu tersesat. Nggak logis kalau nggak login. Coba lebih pakai hati. Daripada lo, gua N. Itu suara baik. Hati, Bip. Itu suara hati, bukan pakai hati. Aduh. Lo, gua in. Kenapa? Anggap lagi di acara TV. Kamu bilang login atau tirai nomor 3? Emang tirai nomor 3 ada apa? Daripada lo, gua N. Bisa pakai cara lain nggak? Gua login dari lahir. Asik ya begini, banget. Sudah Habib. Aduh. Info loginnya, Kak. Kurang dibutuhin, Bip. Info lokernya, Kak. Coba pakai cara lama, Bip. Kelamaan, Bip. Ada cara yang lebih instan nggak? Mau login nggak, Kak? Ada nggak cara yang lebih canggih? Bisa pakai QRIS, kok. Bacanya Chris, Bip. Oh, kalau itu buat log on. Coba di Soxel. Mau ganti password. Nggak mau ganti akun aja. Kak! Gimana? Mau login nggak lu? Kayaknya nggak dulu deh. Kayaknya sulit deh, Bip. Yaudah, Dok. Mau login atau enggak? Hidayah kan di tangan Tuhan. Lagian kita kan harus menghormati kepercayaan orang lain. Hah? Ketika angka 1 dan Anda akan dapat rezeki. Mau ah? 1. Mau login nggak? Cara-cara lama yang kayak dulu. Ketik rex spasi berapa-berapa-berapa, kirim ke berapa-berapa. Kalau masuk surga, ketik surga spasi bla-bla-bla-bla, kirim ke 9788. Ini masih aman. Di video pertama ini tidak membuat aneh tertawa. Jadi aneh masih aman, tidak memakan minyak. Kita next. DBM, kamu kenapa kok diem? Iya juga ya, ini udah beberapa minggu ini, beberapa hari ini DBM ini diam terus. Dia kenapa? Coba kita lihat. Ini mana nih?
Rehan, tolong, tolong Rehan, tolong, tolong jangan membuat Mbak Debeb ini sakit hati. Jangan dibuat kecewa dia seperti itu. Akhirnya dia kan diem kan, bete jadinya kan. Tolonglah, masa DBM kami dibuat seperti itu? Janganlah seperti itu. Kami ingin, kami itu kangen suaranya lagi. Tolong Rehan, minta maaf sama Mbak DBM ini. Tertampar kecantikan DBM. Aku di mata orang. Sabar dulu, sabar dulu. Ini Ani masih ingat abang ini. Ani pernah nge-reaction abang itu. Dia selalu tidak pernah sejalan dengan filternya. Kayak filternya itu benci banget sama dia gitu. Coba kita lihat lagi nih ya. Oh masih ternyata, masih musuh filter dia nih. Sekali lagi. Iya dong, sekali lagi dong. Tetap. Lagi. Oh iya lagi. Betul-betul aneh ini aplikasi ini. Aku di mata orang lain. Ada nggak paham ya, nggak paham ada masalah apa filternya sama abang ini, tapi abang itu nggak pernah dapat yang baik-baik gitu. Astaghfirullahaladzim. Aneh ketawa berarti aneh. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Aneh terakhir kali makan mie gacuan ini. Aneh sakit perut. Yang level maksimal ini aneh sakit perut 2 hari. Tapi gak apa-apa, demi para sob-sob-sob-sob. Hampir gak bisa ngomongan. Untuk para sob-sob ini aneh makan, aneh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah ya Allah. Ya udah. Ya Allah, sakit banget. Ya Allah, sayang Allah. Enggak. Acting. Ini karena aneh dari awal aja jadi sakit. Jadi sedikit sakit. Next. Gak tahu malu ketika lagi di jalan sama temen yang gak tahu malu. Gimana tuh? Halo sayang. Setiap hari perempuannya itu nggak pernah benar mukanya. Siapa itu? Lah mana gue tahu siapa? Loh, jangan begitu cowok, malu tau gak sih? Ya elah begitu doang malu. Pak, siapa sih? Bapak itu pasti bertanya-tanya di dalam hatinya. Yo. Ini bete banget kalau ada teman yang kayak gini, bete banget. Kita di belakang tuh merasa jadi apa gitu kan? Jangan kayak gitu lah. Malu ampuni tau gak? Lo gak mau kawan lagi kita kalau gak kayak gitu. Bro. Astagfirullah, malu kan ya sumpah. Astagfirullah ya Allah. Bro. Aduh, ganteng juga lu bro. Alamak, nenek gede banget anu. Gak kayak gitu bang caranya bang. Aneh tertawa lagi ya? Ya Allah. Ini bukan apa-apa nih sayup-sayup aneh. Aneh gak pedes? Enggak lah, mana ada pedes. Tapi masalahnya sariawan aneh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kan udah kena cabai. Berarti yang kedua tuh otomatis dia gak terlalu sakit lagi dong sariawannya. Oke, coba bismillahirrahmanirrahim. Untung udah gak terlalu sakit ini sariawannya ya. Enggak lah. Siapa bilang ada kepedesan? Gak ada pedes sama sekali. Enggak, ini efek keringetan aja. Enggak pedes. Next. Assalamualaikum sahabatku di TikTok. Waalaikumsalam bunda. Astagfirullahaladzim.
Allah tabarakallah bunda. Apa kabar bunda? Masya Allah. Ditunggu arisannya bunda. Masya Allah tabarakallah. Kenaun sih bu jawab. Ya Allah. Ani juga gak paham ya kenapa bundanya itu memakai jilbab seperti itu ya. Tapi pada saat abang ini yang bikin. Ya Allah, ya Allah. Yang kayak gini ngejar gak sih? Aduh ya Allah. Makan lagi nih ya. Aduh lumayan berkeringat ya. Ini gak tahu nih kenapa lagi panas aja suhunya nih. Pedas enggak lah. Mana ada pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa udah agak udah lumayan pedas ya. Next. Asik banget. Ini kayaknya pasangannya yang kakek kemarin. Masih ingat kalian? Masih ingat gak kalian yang kakek bikin outfit STM? Ini kayaknya nih cocok banget. Kan yang kedua kakeknya tuh bikin outfit cari janda. Ini kek. Coba kakeknya ini kek. Jandanya udah ada nih kek. Gimana? Langsunglah kek. Kali di sana sudah ada rekan kami. Ada Bayu menyatu dengan alam. Wuh. Apa nih? Bayu Pradana. Oh dan ini kayaknya nih. Ini yang reporter yang Ayu tuh ya. Yang gambarin kan yang cewek itu kan tipu dia. Kalau ini si Bayu nih. Aneh belum lihat yang Bayu. Kenapa si Bayu? Ya, Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa suasana liburan di tempat Anda saat ini? Bayu kenapa? Bayu itulah. Apa wuwu main burung? Ini mana gua enggak telepon anjir. Ya Allahu Akbar. Udah ditelepon itu lagi live. Baik pemirsa, saat ini kami kembali lagi menghubungi untuk Bayu dan juga saat ini apakah sudah seperti apa situasinya di sana ya? Selamat siang Bayu, bisa diceritakan seperti apa keseruan liburan di sana? Ya terus Allah, ini nggak apa-apa lagi itu, si Bayu itu lagi live itu, ternyata Bayu lebih parah daripada Mbak yang kemarin ya. Ya Allah, ini udah agak keringat, ente ngeliat nggak nih? Jujur sih, ini udah agak pedes nih ya. Kita makan lagi, gak apa, santai. Pelan-pelan, video masih banyak. Kita makan pelan-pelan aja ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk sariawannya. Untuk sariawannya enggak terlalu sakit lagi. Jadi enggak masalah ya. Next. Untung cewek gua enggak lu rebut. Apa ini? Sabar dulu ya. Ini editan apa enggak ya? Tapi kalau editan, ini kok ini ya, apa namanya? Kok rapi banget gitu, enggak kelihatan kayak editan gitu. Gokil ini skill abangnya ini. Gokil. Jika saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan menyenseng. Jangan ketawa. Menyesengsarakan kan? Menyesengkan.
Yang sama. Meres. Merensengkan, menyerengsek. Menyesengsarakan. Itu kan yang benar kan? Tapi sabar dulu. Ini kayaknya aneh tahu ini. Ada bapak-bapak yang pernah ngomong lagi di live atau enggak lagi di acara TV yang ngomong kayak gini. Ini kayaknya parodinya ini. Anunya. Ada ketawa lagi kah? Baiklah, kita makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puas ente semua ya. Puas. Lihat ente tergisar lagi gini. Puas ente. Hah? Next. Siap. Pof Rizky Aulia Karakuen pas acara kelas meeting di sekolah. Apa ini? Apa ini? Sabar. Ini kurang paham ini konteksnya apa ya? Meeting, kelas meeting, karaokean. Hah? Apa maksudnya ya? Ini aneh yang ketinggalan zaman apa gimana? Tapi aneh nggak tahu tren ini. Cobalah, tolong. Ini pada komen ini, pada tag semua. Coba jelaskan kepada aneh maksud dari video ini apa aneh? Kurang paham gitu. Oke. Okay. Apa lagi ini? Oh ini main SOS kah? I mean tiktok. Gak gitu caranya. Hei tolong, ini robot loh, robot. Kok ada malah fungsinya juga robot kayak gitu? Robot, bukan gua bang. Salahin mesinnya. Lah, emang robot bukan mesin? Ya robotnya yang salah lah. Ini robotnya ini kayaknya memang gak mau kalah banget. Dia kayak woman aja. Tips elak slipper kena curi. Benar sih, memang kalau udah kayak gitu kan nggak mungkin bisa dicuri lagi sama orang kan, nggak bisa lagi dicuri sama orang. Tapi kalau aneh waktu kecil gitu kan, waktu kecil aneh pernah tuh diberi tahu sama bapak aneh gitu kan, kalau mau ente pergi ke masjid biar sendal ente tidak hilang, jadi satu sendal itu ente taruh di sebelah sini, sendalnya tuh taruh di tempat jauh, jadi pas pulang nanti ambil satu di sini satu di sana, kan nggak mungkin diambil sendal kayak gitu. Totot mikir nggak dicuri tapi malah dibuang ke tempat sampah kalau sendalnya kayak gini. Fakta menarik yang jarang orang tahu. Apa? Ekspedisi palung terdalam di dunia yaitu Palung Mariana yang memiliki kedalaman 11 km terpaksa diberhentikan. Karena ketika berada di dasar Palung Mariana, para ilmuwan kaget dengan suara misterius yang berhasil terekam oleh kapal selam. Iya kah? Ini dia suara rekamannya. Mana? Ya Allah, sabar, jangan emosi. Tadi aneh kira udah benar-benar loh. Kenapa nggak belajar dari kesalahan? Al-Rizki, kenapa tidak belajar dari kesalahan? Kalau sudah ada suara-suara seperti ini, tidak pernah betul. Masih aja aneh tontonin. Menyesal sedikit. Nana gigit nih. Apa? Aku hutan. Ha 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 ha
Ani baru paham. Ini kalau ente gak paham, kan ente lihat itu, ente lihat. Kalau bapak itu kan sudah full set itu, lengkap semuanya untuk menangkap ikan, ya kan? Lah, pas pulang. Iya. Bawa ikannya cuma satu ekor, kecil lagi. Makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadi udah enggak ada ketawa lo aneh, Ini kerupuk-kerupuknya aneh tinggalin buat terakhir aja. Kita makan mie sama cabe-cabenya aja duluan. Cabenya mana aneh cari? Aneh pingin menantang sih aneh. Aneh kurang pedes sih sekarang. Aneh pingin makan cabe-cabenya nih ya. Nih kita lihat nih makan cabe-cabenya nih. Kita lihat nih cabe nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kok mulai sakit dulu hatian ini ya. Bisa, ayo, ayo. Next. Ini baru ya kan. Ini yang kayak tadi Ani bikin opening. Ani terinspirasi dari abang ini. Lele kok keren juga gitu ya. Bikin aja lah gitu ya kan. Lah, udah habis ini. Udah habis. Tapi minyak masih banyak ini. Gimana? Berarti langsung aja lah ya. Ani habisin biar ente semua puas ini ya. Ini aneh nggak tahu ini apakah aneh bisa kuat untuk menghabiskan sampai cabai-cabainya pun aneh habisin semua nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, suaranya gak kerekam lagi. Error mic. Cek dengar ya. Oh, pedes. Udah habis ya? Ah, ya Allah. Kerupuknya gak usah aja lah. Gak pedes kerupuknya. Udah. Aneh gak kuat lagi nih, udah pedes banget. Gak bisa bicara. Gak bisa bicara lagi. Gak bisa bekerja. Gak bisa berkata-kata. Ya pokoknya kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like dulu video ini, tembusin 5.000 lah. Dan buat yang temen subscribe, langsung aja diklik tombol merahnya dulu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dulu, Ani Rizky. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum. Aku lagi nih sakit banget, bro.